saya mau berterima kasih untuk tim wardrobe. Saya nggak tahu entah kenapa, beberapa hari ini selalu kita dibikin kayak matching gitu, Ai. Bagus kan warnanya? Aku udah bilang sama desainer-desainer yang ada di belakangku. Oke. Aku nggak mau pakai baju bunga-bunga. Alasannya kenapa? Ya karena bunganya aku mau taruh di kepala. Dia mau lu mau posesif, Ai. Bukan, tanya yang benar. Gua pikir bunganya udah gak pakai bunga-bunga, tapi malah bunganya muter kepala. Iya. Yeah. Ai. Emang benar lu gak ada otak. Nih, kalau misalnya menurut Ai, ya, kira-kira Mas nih bisa gak jadi ayah yang hits banget? Semua siapapun laki-laki di dunia ini bisa menjadi ayah yang hits. Itu tergantung dari niat dari dalam dirinya sendiri. Dulu Ai pernah bilang, ingat gak? Ai pernah bilang sama aku gini, aku gak tahu kenapa ya, kok aku merasa yakin suatu saat aku pasti akan bahagia sama kamu. Ingat gak? Ingat gak? Dia pernah ngomong gitu. Ingat. Oke. Edisi siang hari ini karena kita berbicara ayah. Walaupun saya memang belum pernah menjadi ayah. Tapi saya akan berusaha nantinya ya. Bagus. Saya akan membacakan inilah dia. Nominasi ayah yang sayang keluarga. Ayah sayang keluarga. Nominasi ayah pertama. Kita panggilkan ini dia Ruben Onsu. Yang kedua nominasinya adalah geseran dong, soalnya kalau close up kena badannya setengah. Ya gini. Mah, kan nominator. Baru jadi nominasi aja udah sombong ya, Anda. Ayah, iya. Kan nominator. Mana Anda sih? Ayah metropolitan, paham gak? Hari ini Ruben mau klarifikasi ya? Apa? Enggak ada Oma, klarifikasi. Oma. Enggak ada klarifikasi. Oma. Oma. Oma itu singkatan dari apa? Oh my ayah. Pantesan dari dulu tuh aku panggil Oma, Oma, ternyata ada singkatannya. Oh, oh my Oma. Oke, okay, lanjut. Nominasi yang kedua. Oh, ada lagi saingan saya. Ada lagi saingannya, lebih keren dari Anda. Lebih keren Anda, ya. Ya, okay. Jadi Anda tenang aja. Oke, okay, nominasi kedua adalah Ijo. Baik dan baik bagi keluarganya, oke? Okay? Dan sekarang kita langsung lihat ada diadu. Foto. Ya, kita lihat. Sorry, jangan diperluk saya. Ya, ntar keenakan ayah yang satu ini. Oke, okay, kita lihat foto. Ada satu lagi. Enggak, lihat dulu foto ini. Enggak ada, yang satu kan dia udah. Udah dia menang lagi, yang cakep. Oke. Karena siang hari ini adalah nominasi Aitaya terbaik. Jadi kita akan melihat aktivitas dua pria ini sedang menjabat sebagai ayah. Iya. Kalau di rumah ayah, kalau di luar mungkin ibu ya, say. Oke. Perbedaan yang sangat... Bisa kita lihat perbedaannya. Perbedaannya. Peserta nominasi sini dong, jangan deket-deket. Sini. Perbedaannya kalau Ruben Onsu. Dia menang lah. Ruben Onsu, kenapa dia kaya raya? Ya.
bikin sedih, kenapa makannya gak di meja makan? Karena meja makannya dimakan rayap. Ijong, lihat dong. Aduh, keren-keren, cakep, abis mandi, dinner sama keluarga. Beda jauh ya? Beda, kayaknya jomplang ya, Shay? Oke, nah sekarang penonton yang ada di sini boleh pilih dan vote langsung. Kira-kira ayah mana yang menjadi layak menjadi ayah yang baik? Ote, ketik Rex pasti. Ruben atau Ijong? Oke, tolong. Ambil handphone Anda, ketik Rex pasti ayah. Ya. Kirim ke? Kemana? Ke rumah masing-masing. Pindah bola. Oke, Oma. Ada foto berikutnya. Oh my ayah. Kita lihat foto berikutnya. Ada foto berikutnya. Oke, Ruben. Ruben bisa diceritain. Oke. Okay. Hey, gue udah gak mau upload apa-apa. Coba. Upload tayang. Lo gak kasihan Ruben si Wenda harus kerja di rumah orang? Hey, kok di rumah orang? Itu rumah gue. Oh, itu rumah lo? Itu rumah gue. Itu kalau katanya kok Wenda itu kantor dia? Ini kantornya. Jadi kalau gue tanya, yang di mana? Gue cari gitu. Dia tidak di kantor, berarti di sini. Ini di sini. Ini. Oke, okay, tunggu dulu. Iya, saya mau nanya. Ai, Ai bisa nyuci baju nggak? Ya, jangan kan nyuci baju, nyuci apa aja juga gue mau bisa. Jadi, Ai, mulai sekarang latihan nyuci spanduk. Ya, karena? Karena nanti kalau kita menikah, Ai cuciin baju A. Foto bisa lihat Ijong bersama dengan istri, foto di depan gue. Di Taiwan ya. Kemana gue ke Taiwan gak ngeliat gedung itu sih ya? Kalau ini kan laki bini cakep lah, kalau gue ini sama ini cuma gue doang yang cakep. Gue punya feeling kayaknya lo mau Wenda, kayaknya lo main dukun deh. Lo lihat dong wajahnya belia. Kok lo tega ya biarin bini lo nyuci? Eh, karena dia gak percaya sama mesin yuk. Oh, jadi dia tuh kayak begitu. Keren. Gak percaya ada mesin cuci. Jadi bang, tapi menurut gue lo Tris itu kayak gak punya pikiran ya. Orang bini lagi nyuci lo bantuin lo ngapain selfie gue tanya. Ya gue foto aja. Mau tau gak? Gak. Mau tau gak sebenarnya ini kan dia Wenda lagi nyuci. Ya. Si Ruben ngapain? Ngapain? Main selendang taruh anduk main ibu. Bu, gitu, ya kan? Ya udah ini ada foto selanjutnya. Gue mau tahu. Iya kan? Iya. Coba foto lagi berikutnya. Oke, ini dia. Ini foto berikutnya. Yang paling kasihan menurut gue. Ini kepikiran loh nih anak nih. Ini anak bakal kepikiran nanti udah gede, tiap ngelihat tangga begini. Kesian ibu. Gua tuh takut sama listrik. Makanya ya, lu biarin bini lu kesetrum gitu, kena listrik. Lah daripada rumah mati gimana ceritanya lampunya, ya kan? Udah, lu parah banget, ah. Lah orang gua kalau manggil bini gua, Wenda, dia gak nengok, gua manggil, Yanto, baru nengok. Di studio harus vote. Oke. Siapa yang memilih Ijong? Siapa yang memilih Ruben? Oke. Okay? Foto berdua Jong, sini. Oke. Okay. Vote. Dia yang gituin diri. Dia foto berdua. Udah enggak usah lo sebut Ijong, okay. Senang, udah. Ayo Ijong. Ijong. Oke. Okay. Manis yang menang hadiahnya bisa berkesempatan untuk nyuci baju bareng Sarwenda. Ya. Foto bareng Sarwenda itu beneran. Ya, plus uang 500.000. Oke, dari Ivan Gunawan. Dari Ivan Gunawan. Oke. Jadi ntar ke rumah lo, Oma. Ya. Maaf. Oma. Oh my ayah. Oke, silakan dulu.
Jadi siapa pemenangnya ini? Kan nanti vote. Nanti vote. Langsung. Sekarang. Instagramnya pakai foto dulu berdua. Udah dari foto barusan. Lu gila banget foto. Geser, geser. Sorry ya, gak usah terlalu banyak tepuk tangan. Bintang tamunya cakep banget, parah. Tema kita hari ini belum dikasih tahu. Tema kita hari ini simpel aja. Karena ini kalau bahan lo jadi simpel. Tema kita hari ini adalah Oke Bingit. Jong, ternyata Ijong udah punya anak dua ya, Jong? Tiga. Tiga. Ya ampun, lama gak kelihatan loh. Maaf, aku dulu gak bisa kasih kamu anak ya, Jong? Astaga. Ya ampun. Iya kan dulu temenan terus. Ya terus maksudnya ngapain ngasih lu anak? Ya kan anak Barbie atau anak apa gitu. Boneka. Tapi Ijong ini termasuk ke dalam, Ijong ini termasuk ke dalam ayah yang super. Maskap. Karena kedekatan Ijong dengan anak-anaknya. Kita lihat fotonya ya. Ada fotonya kalau Bandung? Ini dia. Ya ampun, tuh Ijong aja bisa tidur-tiduran di atas gue, lihat tuh. Kasur. Kayak kasur gue kan. Itu lagi di mana, Jong? Lucu banget di sih. Puncak. Di puncak. Di puncak. Jong, ini kadang-kadang kalau ngeliat anak udah tiga pada berantem gitu gimana sih? Udah biasa sih. Udah biasa? Tapi biasanya anak-anak aku dididik dari kecil, jadi mereka jarang berantem sekarang. Eh, kita pengen ngeliat dong Ijong saat lagi ngajarin anak-anaknya. Iya, kita jadi anak-anaknya. Iya, kita anak-anaknya. Lu yang pertama, kita yang kembar. Iya. Yang kembar kan cewek sama cowok. Cewek sama cowok ya? Iya, yang kembar. Oh, jangan kembar sama dia, kegedean sama lu aja berdua. Yang bontot ya. Kalau yang bontot siapa namanya? Yang bontot, Zion. Zion? Zion. Pas banget namanya Zion. Namanya Zion. Zion. Berarti kalau lu Zion, gue Nobita lu Shizuka. Iya. Siap. Ayo adek, sini adek. Ayo sini adek. Ini kenapa sih pernah nangis? Terakhir. Papa. Itu dede yang paling gede. Masa dia nakal banget. Iya, nakal banget ya. Iya, nanti papa marahin. Dede, sini dede. Dede, kok bandel banget sih dede? Papa, dede ngompol. Ngompol, udah lapin dong. Gak mau. Iya, udah gak apa-apa. Mama, papa. Papa. Papa, dia nakal, papa. Dia suka geragotin raya, papa. Dia suka nakal. Raya di mana? Dia suka bandel. Papa, yang lebih parah lagi, kan di rumah sebelah lagi dibangun. Iya, papa. Abang-abang yang mandi suka nyinyir. Iya. Dia mau ngambil sabun buat dia mandi. Oh gitu. Gak boleh nong-nong ya. Papa. Iya, emang ini paling kecil suka nong-nong gitu loh. Papa, dede minta diendong dong, boleh dong. Papa, papa, aku dipukul sama dia. Gak ada yang mukul, gak ada yang mukul. Perasaan gue anak kandung, gue kan anak kandung. Tuh papa dia nakal. Aku takut. Tapi di rumah emang. Emang yang paling disayang tuh yang paling gede. Yang paling kecil. Dia coba cara nyayanginnya gimana coba? Ngajarin ya. Biasanya abang sama kakaknya sayang sama paling kecil. Oh enggak ah, kalau ini enggak mau. Sama gue disayang, dilulu, tipe lu. Enggak. Dia lucu banget loh aslinya. Mana ini? Iya. Enggak apa-apa, alisnya sama hidungnya enggak asli, Pak. Aku enggak mau. Takut. Ya lu bisa lihat lah, lu bisa lihat bapaknya mancung begitu. Iya. Lu lihat. Ya terus, masih kecil. Dia mancung original lah lu. Iya. Lihat, Pak. Tapi giginya sama sama bapaknya ya. Maafin si palsu ya, Shay. Maafin si palsu loh, Shay. Iya. Iya. Pak, tuh Pak, dede nakal. Pak, dede nakal. Tapi gak apa-apa. Emang enak gak ada temenin. Ngut. Dia ngambek. Ke sana, udah sana. Balik kalau sana, balik. Sorry, gue gak bisa. Ini kan anak kembar. Ini kan anak kembar. Dia cemburuan.
susah banget ngaturnya. Kesel banget. Ijo. Kita di tengah, situ di pinggir. Hei, situ orang apa cucian kotor? Ijong. Papa, aku digituin. Apa sayang, digituin sama siapa? Bukan, bukan. Siapa? Enggak, enggak ada papa. Ayo, jangan goyang, gue gak kuat. Hei, sini. Ini baru satu orang. Maaf, aku mau ke belakang. Mau ngapain? Mau ngecek bedaknya. Baru Ijong yang membuat studio semua perangak ngeliat ayah ganteng kece. Ada satu lagi nih, ayah ada ganteng lagi. Kece. Super sibuk. Belum. Ayah ganteng. Enggak. Lu suka yang ganteng kali bukan ayah ya, sini. Hei, jangan langsung. Mulutnya. Loh, dia emang kepengen jadi orang ganteng. Oh iya. Maksud gua iya. Tuh gitu. Apa? Mas Kap. Oke, ini merupakan kembaran saya. Kita punya satu marga. Syahrul Gunawan. Oh, iya.